lebih mengerti Arsaba. Tahun 1981 sampai tahun 1996 merupakan tahun berkembangnya usaha pertenunan ini dengan pesat, dari perubahan badan hukum menjadi PTB HS Tex. Kemudian mendirikan pabrik dengan alat tenun mesin di daerah Kebomas Gresik, Gunung Gangsir Pasuruan, dan Kedunguni Pekalongan. Sampai terciptanya brand sarung dan busana Muslim Atlas. Hingga saat ini sarung BHS terus berkembang, berinovasi, dan sebagai bentuk dedikasi mahakarya sarung tenun tangan BHS yang sudah mencapai usia menuju 75 tahun. Maka di setiap sarung BHS tertulis inisial Arsaba sebagai sebuah signature sosok pendiri, sekaligus tokoh penginspirasi penerus warisan budaya Indonesia